Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai YouTube, jumpa lagi dengan Kanci TV. Kali ini Kanci TV telah datang, telah menerima sebuah paket yang sebesar ini. Kira-kira tingginya sekitar 70 cm. Oke, ini kiriman dari mana ini? Sebentar, kiriman dari Jakarta Barat. Saya order waktu sekitar 2 harian. Paket dikirim lewat CNE. Oke, ini karungnya. Kita langsung robek saja. Ini adalah sebuah speaker portable atau speaker aktif atau speaker Bluetooth yang saya beli di Tokopedia dengan harga Rp800.000, belum termasuk ongkir. Nah, ini dia. Kita langsung buka saja paketnya. Oh ya, buat teman-teman jangan lupa klik subscribe, like dan share. Komen juga boleh, kalau ada yang mau ditanyakan silahkan komen. Oke, ini dia speakernya, mereknya DAT DT 1210 FTX2. Oke, kita lihat apa saja paket dalam pembelian speaker ini. Oke, dan ini dia spesifikasinya, 12 inch woofer wireless mikrofon, ada dua mikrofon Bluetooth USB. Ini baca sendiri aja lah. Oke, kita langsung buka saja. Apa tuh yang jatuh? Ongkos kirimnya 76.000. Enggak tahu ini beratnya berapa kilo. Nah, ini ada apa nih? Kartu garansi. Dan ini buku kertas panduan, dua buah mic, adaptor chargernya. Kita lihat voltasenya sini, kamera main 0,5 9 volt 1500 mA dan jacknya seperti ini, kecil. Kemudian kita langsung buka robek saja biar cepat. Nah, ini remote-nya. Kok remote-nya kecil ya? Perasaan YouTube gak kayak gini. Mungkin juga jarang dipakai nantinya. Wah, ini dia speakernya seperti ini. Ini tombol apa ini? Volume pembesar mic. Dan ini echo nya kemudian treble nya dan ini bass nya ini volume suaranya, volume keseluruhannya. Ini tombol power, ada lakban pengaman biar nggak kepencet mungkin. Ini juga apa ini, lubang apa ini? Oh, ini nggak apa-apa deh. Ini apa tuh namanya, segel baut. Kemudian di sini ada DC buat ngecas, ini lubang mikrofon yang pakai kabel. Dan di sini ada mode apa nih, next apa segala macam, record, delete record, kemudian USB, tempat memori micro SD. Dan untuk bagian ini LED,
ada LED, speakernya segini dan di sini ada tulisan Dart. Ini speaker triple. Kemudian di bagian belakang di sini di bawah ada rodanya dan ini bisa ditarik nggak ya? Oh nggak bisa ternyata. Apa bisa? Oh bisa gini. Oke. Nah gitu. Sekarang kita coba nyalakan. Kita coba nyalakan power. Widih, mic-nya gak ada baterainya guys, baterainya masih pulih dulu nih guys. Coba kita buka satu dulu untuk mic-nya. Tuh kan gak ada baterainya guys. Ini pakai HP, bentar saya cek dulu pakai HP, bentar guys. Nah, ini volumenya segini. Cause I'm drowning in something and I can't come out. Just show me loving, I need your loving. Untuk memastikan ini, untuk mematikan LED, tekan dan tahan tombol mode. Kan mati. Nah, saya tahu dong kan dari YouTube. Oke, sekian saja unboxing dan review singkatnya. Saya akhiri. Oh iya, buat teman-teman jangan lupa klik subscribe, like dan share atau komen jika ada yang ditanyakan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.